Ini bos-bos SPK nih. Acara kita dari awal sampai akhir tidak ada halangan satu apapun sehingga acara kita berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian bahwa acara kita pada kesempatan berbeda menjadi beda, KPK Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Pancoranmas melawat Bineka Tunggal Ika. Oleh karena itu, dengan segala hormat Bapak Pemani Sabroi dan Bapak Insinyur Budi Rojit kiranya berkenan nanti akan menyampaikan arahan dan motivasi bagaimana KPK Kecamatan Pancoranmas ke depan bisa lebih baik. Demikian itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembinaan kepada Bapak Haji Enam Sadikin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Haji Enam Sadikin yang berkata di Jakarta Pusat dan yang hormati Ketua KPK Kota Depok dan yang menghormati Ketua KPK Kecamatan Pancoranmas Depok dan juga kepada saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Warga pertama itu kebebasan mungkin ada yang berkaitan dengan silakan mengambil alhamdulillah di dalam ya Allah ya Tuhan kami, Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah dan ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah dan ampunilah dosa-dosa para pemimpin kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami keramahan kepada Allah Subhanahu Wataala. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan min dasar wa jidatan bil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma a'in 'ala raqi syakaratil maut wa najati min an-nar wa afina min syar. Rabbana qil lana wa li walidina wa lizawjina muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua yang tentunya berbahagia malam hari ini keluarga besar KPK Kecamatan Pancoranmas. Tepuk tangan. Karena tentunya
tentunya pada saat kita kumpul begini, ini tentunya kita gak mikirin utang di rumah. Ntar pulang baru dimintain lagi. Yang saya pengen atu-atu, saya pengen lihat dari ketua EPK Depok, Pak Haji Sodi, ada. Kemudian dari Rangkapan Jaya lama ya, ada. Saya putih Rangkapan Jaya baru, ada Tompu. Dari Mampa, nah ini kok EPK Forum Pengolahan Kebangsaan Kota Depok dua periode ya. Lewat kota aja 20 ini mesti di amandemen nih. Bun-bun yang kedua di dalam tangan ya SK-nya ya. Nyaris satu periode. Iya, yang kedua yang sangat saya hormati apa seni budaya ya. Saya maka itu sering bersama dia, bukan soal kegiatan politik. Atau partainya Bang Tong ini apa saya maka tahu. Benar. Tapi saya sering bersama beliau ke organisasi. Benar yang ngumpul yang pertama pansi tadi Pak Getek ini cerita soal pansi. Sebetulnya pansi itu dulu nih sebelum masuk materi ya masih kenalin dia, tapi katanya kenal pansi tadi di desak sudah dipakai cukup banyak masyarakat Depok. Patut pemimpin daerah awal kota ramal ini untuk tadi menjalankan TAP MPL 05 gitu. Kalau kebudayaan belum disadari barangkali, walaupun nanti dalam undang-undang itu sama fungsi wali kota juga dia harus bisa mengimplementasikan amanah undang-undang 05 tahun 2017 sehingga harus ada juga perda nanti. Jadi kita berpikir dorong DPRD untuk segera membahas perda kebudayaan, namanya pemajuan kebudayaan. Nanti termasuk aliran kekayaan masuk bagi yang nggak mau untuk agama, tapi dia punya aliran kekayaan karena di dalam undang-undang sudah ada kekayaan itu diakui sebagai aliran kepercayaan bukan agama. Jadi adat istiadat juga harus diwakili adat Jawa, adat Sunda, Batak dan seterusnya. Etnis Cina, Sulawesi, Manado dan lain-lain. Nah itu yang harus diwakili. Kalau saya baca pasal 15, muncul pengurus PTK kota terdiri dari pemuka adat, wakil suku, wakil etnis dan wakil masyarakat setempat. Ya, tapi ada beberapa saya di politik, tim saya banyak yang Chinese. Mau lah, istilahnya asal kita bisa menghadap yang saya pengalaman merangkul menjadi tim atau pengurus itu komunitas Chinese umumnya agak susah untuk berkegiatan. Semua ini pengennya ada dan saya di kecamatan. Ada enggak? Di kecamatan itu ada ini loh. Di Panmas ada perguruan ini loh Pak Pesim. Bukan etnis Tionghoa. Panmas. Baik yang mau alat maupun yang dulu. Lalu di Limo juga ada. Saya selalu dulu waktu sebelum pandemi kalau Imlek itu ini semua saya praktekkan. Kalau saya makanya lebih suka membahas apa yang sudah saya lakukan daripada baca buku itu pusing bacanya. Kita langsung kepada praktek bagaimana kehidupan lebih nekat kembali itu bukan cuma di
slogan saya Pancasilais, saya orang yang paling Pancasila. Tapi ngeributin radikal, radikal. Gak ada di dalam Bhinneka Tunggal Ika itu yang radikal dan yang tidak radikal. Menurut saya, kita tidak perlu bicara itu. Walaupun di kelompok masyarakat ada yang berbeda dengan kita, ada yang sama. Ya dari dulu ya, kita bicara Depok ya kan. Dulu ada Belanda Depok. Ya. Jadi di situ harus seragam sholat, nggak usah pakai sejadah, nggak pakai peci. Kalau ada orang yang sholat di luar komunitasnya, itu di pel lu bekas betah main tokek, joget tokek, dan menarik sekali kebudayaan mereka. Dari yang cucu sampai kakek sukaannya sama tokek, nyawer. Ya, begitu juga di kampung mana ya. Jadi kita udah praktek duluan, kita praktek duluan. Saya mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, kita masuk MPK itu bukan sekedar ini, tapi memberi juga kontribusi kepada masyarakat, mencontohkan ya, terutama yang begini-begini. Jangan memperuji perbedaan, misalkan. Menetralisir efek-efek perpecahan ini. Zaman Soeharto, zaman Orde Baru mungkin nggak ada yang berani bicara ormas sebegitu detailnya. Yang ada cuma partai politik tiga. Bicara politik, bicara sosial juga. Tapi reformasi bisa memberi ruang itu, namun efek negatifnya kayak minum obat menyembuhkan tetapi efek sampingnya. Tugas MPK menetralisir efek samping ini. Apakah ada selama ini pengurus MPK melerai pertikaian ormas? Kan sering terjadi di Depok. Maksudnya MPK itu ingin saya tekankan, MPK memimpin dialog. Kalau terkait dengan perbedaan, kalau terkait dengan kawin cerai, nggak usah campur. Terus aja ke pengadilan agama. Terus jika perbedaan ekonomi, sekali lagi saya nggak bicara buku itu, banyak ini kalau baca. 70.000 pulau, 17.000 pulau. Kilometer kali. Kuasa dan 300 kuasa. Betapa kayanya Indonesia, betapa rumitnya memimpin Indonesia. Begitu juga gambar kecilnya di Depok. Begitu banyak suku yang mampir singgah tinggal di Depok, begitu mudahnya terbentur, kecolek sedikit, lu orang mana? Nah, kita Betawi ini jangan main kabut golok aja. Punya pengalaman dulu, desain baru baju daerahnya, tidak dengan harus baju adat, tapi boleh. Syukur-syukur baju pasti diterima, jangan berat. Ya. Tapi sekarang belum loh, sebab si salah kematian baju pangsi ada yang pakai leher katanya baju pangsi itu bukan, itu kokok Shanghai. Ada yang pakai itu namanya kalung kuku macan, itu bukan baju Jawa juga, itu punya Betawi, beskap. Nah, sekarang kita mau pakai apa? Kita belum punya, saudara-saudara. Lumpinya mungkin dengan siapa yang punya gagasan, siapa yang punya kuasa nanti bermusyawarah. Salah satu aja saya sih berpikir itu baju. Tentu banyak lagi persoalan budayaan, ikon-ikon yang kita bisa
ciptakan atau tentukan nanti bersama-sama stakeholder, misalkan apa makanan Depok. Ini kaitannya dengan budaya. Ada belum tahu siapa yang bisa jawab? Ya, apa lagi? Apa? Makanan di Depok? Ada story lagi? Ulin wajib terus. Rondo terus. Itu yang lama ya, yang baru cireng. Lagi. Jadi banyak PR kita ya Pak Kosim ya, terutama TPK. Ya. Jadi kalau yang saya malam. Oke. Sudah sampai normal. Sudah.